termasuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani adalah mendahulukan bagian yang kanan dalam setiap perkara yang baik, seperti mencuci anggota wudhu, mandi, menyisir rambut, memakai sandal, masuk ke dalam masjid, dan sebagainya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi sya'nihi kullih, fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai mendahulukan bagian kanan dalam setiap urusan yang baik, seperti dalam bersuci, menyisir rambut, dan memakai sandal.